Welcome back to my channel. So untuk video kali ni kita nak buat Shopee haul untuk untuk knitwear saja. So korang, kalau korang nak tahu berapa banyak knitwear aku borong dekat Shopee, korang kena tengok sampai last video, okay? So knitwear ni aku beli time live dekat Shopee. So hari ni kita nak tengok baju-baju yang aku borong dekat Shopee, okay? So without further ado, kita tengok satu-satu kedai. Aku beli 3 kedai kalau tak silap. So kita first kedai dulu. So yang ni nanti aku akan letak dekat sebelah kedai apa yang aku beli baju ni. And then korang boleh tengok lah dekat dia punya Shopee shop. Untuk korang pun boleh log dekat live dia, okay? So first, tamak ni, banyak gila. Ada lagi kat bawah. Ni semua aku dah buka, siap-siap. Yelah, sebab kita nak tengok kan betul ke baju yang kita dapat ke semua. Sebab ada setengah Shopee shop tu, kalau contohnya kita log, baju tu rosak, dia ganti tau dengan baju baru. Tapi setengah tu inform, setengah tu dia tak inform. So kita kena check lah. Once dah dapat barang, kita kena terus buka. So ini first. So nanti kita tengok berapa banyak dalam ni aku borong. Okay, buka satu-satu kan. First, yeah. So yang ni dia warna mocha. Terbalik-terbalik baju ni. Yang ni warna mocha. Weh, serius nice gila. Tengok ni, dia punya kain serius sedap. Lepas tu dia nampak macam baju baru. Lepas tu siap, dekat sini ada macam steel brand, ada lawa lagi lah dekat sini. And untuk pengetahuan korang, semua knitwear aku beli ni harga dia RM1, RM2 atau RM5 sahaja. Tak lebih daripada RM5. Yang aku lock semua yang aku buat haul hari ni, tak lebih daripada RM5. So korang serius ni, memang aku rasa happy gila shopping kat Shopee ni. So ni first baju warna mocha. Okay, next. Yang ni ada tagging lagi. Yang ni lawa gila kain dia. Ni kan kain dia macam ni, macam dia bukan jarang tau, dia memang jenis kain dia macam ni lah. Serius ni lawa gila. Ni warna dark blue. Siap, ada lagi dia punya ni label-label semua ada lagi kat sini. Tengok ni, semua ada lagi dekat sini. So ni aku rasa macam reject kot daripada kilang. Tapi still nampak lawa. Kain dia pun elok gila. Next. Tara, warna maroon. Dia bukan maroon betul, dia maroon, maroon merah-merah sikit lah. So ni maroon merah-merah ni, kain dia macam ni. And then yang paling best, brand Uniqlo. Lepas tu tagging semua ada lagi tau kat sini. And kalau korang beli dekat Shopee, mostly diorang akan tag korang punya baju tau. So waktu diorang buat live, contoh kita dah lock, diorang akan letak lah macam ni kan. Dia letak lah nama aku dekat sini. So nanti bila dia nak packing, senang. Tapi kalau korang beli knitwear yang berbulu, macam betul-betul yang berbulu yang fluffy tu, korang bagi tau lah dekat korang punya seller tu, akak jangan lekat tape. Sebab once dia lekat tape ni, bila kita nak buka, sekejap eh, ni pun, tengok, dia terkeluar habis semua ni. Tapi kalau baju macam ni still okey lagi. Tapi yang kalau yang berbulu tu, habislah. Haruslah semuanya dia akan terkeluar-terkeluar. Next. Yeah. Ini warna hitam. Dia punya kain lembut gila, tengok ni. Dia lain-lain tau jenis kain dia. So depends lah macam kita dapat kain yang macam mana, macam mana. Kalau kita bertuah, kita dapat kain yang tebal gila, dia selalunya waktu live dia orang akan tunjuk lah macam, oh kain ni jarang eh, awak kena pakai inner apa semua. So waktu tu kita kena dengar habis-habis lah sebelum kita lock. Okay, next. Oh yang ni aku beli dengan harga RM1 je weh. Dia knitwear campur dengan kemeja. Tara, serius cantik kan? Yang ni kemeja kat sini. Lepas tu tengah ni knitwear.
Yang ni murah gila. Aku beli RM1 je, weh. RM1. Aku ingat lagi. Sebab ini satu-satunya baju yang knitwear gabung dengan kemeja yang aku beli. Next. Weh, ini lawa. Tengok ni mana kelawa ni. Serius, serius, serius. Lawa gila. Lepas tu dia turtleneck macam ni. Weh, kain dia serius. Serius best gila. Tengok ni. Dia tebal yang... yang nice ah, serius nice gila. Okay, it's worth it, baby. Dia still ada tagging, yeah, still ada dekat sini. And mostly, baju-baju knitwear kita beli ni, dia depends lah, dia ada daripada US, ada daripada Japan. So dia ketebalan dia lain-lain sikit tau. Ada yang tebal-tebal betul, ada yang biasa-biasa je. So korang kena tengok ah. And then waktu dia orang buat live tu tanyalah, ni tebal gila tak? Kena pakai ni tak? Kena pakai inner tak? Macam tu lah kan. Next. Ta-da! Cardigan. Ini cardigan knitwear. Serius dia nice gila. Lepas tu dia tebal sikit lah yang ni. Tapi dia serius. Yang ni daripada Jepun kot aku rasa. Ya, daripada Jepun. Tapi dia punya kain serius sedap gila. And mostly knitwear dia ada dua jenis tak silap aku. Ada yang jenis memang berbulu, ada yang jenis dia macam ni lah, solid. Dia tak berbulu langsung. So yang macam berbulu ni, kalau korang tak suka kan dia punya rupa, korang boleh guna yang roller tu. Korang roll-roll and then lama-lama dia hilang lah bulu-bulu tu. Next. Yang ni warna apa? Coklat. Coklat lah. Coklat cantik. So yang ni aku beli saiz besar sikit. So nanti kita boleh pakai dengan jeans. Nampak tak? Nampak tak? Yeah. Yang ni pun material dia sama. Yang macam mocha tadi aku beli tu. Material dia sama je macam tu. Dia nipis yang ni. Next. Weh. Yang ni paling favourite. Warna mustard. Oh my god. Oh my god. Ni warna mustard. Serius ni lawa gila. Dia depan pendek. Depan pendek sikit. Dia belakang ni panjang. And then dia turtleneck. Weh, serius yang ni lawa gila. Tengok tangan dia pun macam ni. Lepas tu dia punya kain sedap gila weh. Lembut. Bayangkan. Aku beli murah gila weh. Tapi material dia. Weh, dia brand. I'm not sure lah brand apa kan. Tapi American Holly. Aku rasa macam aku pernah dengar tapi whatever, tapi dengan harga bawah RM5 aku dapat brand. Lepas tu baju warna mustard, lepas tu lawa. So worth it. Ni warna hijau. Weh, semua aku beli memang lawa. Yang ni dia ada zip kat belakang. Ha. Weh, ni brand H&M guys. H&M. Tengok ni kain ni weh, sedap weh. Series ni lawa gila. Ni warna hijau, bukan emerald tapi hijau. Hijau. Hijau lah. Lawa gila. Okay dah. Untuk satu bag. Next. Kita pergi yang ni. Yang ni aku beli first. Sorry kalau suara aku tak apa kuat. Sekarang tengah hujan. Lepas kita continue. Yang ni aku beli cardigan. Cardigan knitwear. Warna hitam. Serius nice gila. Tengok ni. Dia punya material semua still lawa lagi. Next. Ini. Ni warna biru ni. Serius. Lawa gila-gila. Tengok tu. Kat sini. Still ada ni Uniqlo punya. Nampak tak? Yes, still ada Uniqlo punya weh. Dia warna biru, biru cair lah. Tapi kan baju dia agak berbulu. Tapi ni waktu aku beli memang seller dah beritahu baju dia berbulu sikit. So yang ni nanti aku boleh gunting atau aku pakai yang roller tu lah supaya dia hilang. Tapi it's okay. Dengan harga yang sangat murah, tak kisah. Next. Woo. Ada warna kelabu. Kelabu ni dia sama style macam yang mustard tadi. So dia macam ni.
Dia ada turtleneck juga. Oh, tapi dia brand lain sikit lah. Tak nampak pula brand apa. So, semua just nice. Okay, last bag kita untuk knitwear. Ta-da! Bag dia ada dua sebenarnya. Tapi satu aku dah buka. So, kita tengok lah ya. Sudah. So, yang ni ada warna pink. Tapi pink yang gelap tau. Yang ni pink gelap. Nampak tak dia punya ni still kat sini. Okay, yang ni lawa gila. Dia baggy sikit lah. Tapi just nice. Serious, nice gila. Okay, ni lah tengok ni. Macam ni aku cakap kan. Dia berbulu yang fluffy ni. Lepas tu bila dia orang tag macam ni kan. Tengok ni. Dia habis baju. Dia kerosot sikit baju. Tengok tu. Walaupun kita bagi tahu dia orang still letak. Tengok tu. Tapi it's okay lah. Sebab murah kan. Mungkin lagi satu je menyenangkan kerja dia orang. Sebab dia orang jual baju banyak gila. Lah. It's okay. For me it's okay. Next. Ta-da. Yang ni warna nude. Ni pun dia ada turtleneck. And then. Oh yang ni tak ada tagging. Tapi dia turtleneck. And then kain dia sedap. Mostly kain yang aku beli macam ni. Atau macam ni. Dia ada dua kain lah yang aku beli. Jenis dia. Next. Yang ni. Aku rasa aku tak beli. Tapi dia bagi kat aku free. Free gift. Sebab aku beli banyak lah dia. Just nice way. Aku rasa ni brand apa. Tapi. Ya yeah, it's okay. T-shirt untuk kita pakai. Sometimes. Next. Wait, yang ni. Serious best. Sekejap eh. Yang ni waktu aku nak lock dengan orang, gaduh ni, gaduh. So ni tangan dia macam ni. Balik kan. Yang ni fluffy gila tu. Fluffy gila asalah tangan dia. Dia fluffy macam ni. Tengok ni. Lepas tu dekat tangan dia macam ni. Serius weh. Siap ada tag lagi kat sini. Nice gila. Yang ni apa ni? Galarda Galante. Whatever. Cantik. Next. Aku beli mana putih. Ta-da. Yang ni brand Uniqlo. Ada satu kedai ni. Dia banyak baju branded. Macam Uniqlo. Lepas tu. Ada satu tu brand apa. Earth and something. And then H&M. So kalau korang bertuah, korang tunggu waktu dia orang live tu sampai habis kan, korang boleh dapat banyak gila. Next. Yang ni aku beli baju buah cacah ni lupa. Tapi bila sampai, alamak warna dia. Tak tahulah, tak pernah try lagi yang ni. So kita tengok lah. Dia baju dia knitwear. Bawah ni dia bukan poket. Tapi dia macam poket. Dia tangan di sini. Serius baju dia lawa. Cuma yelah bagi aku macam kenapa warna dia. Sebab dalam gambar dia macam muka lain sikit. Ni macam muka yang agak Buddha sikit lah. Okay. Saat dinanti-nanti kali. Ini baju yang paling aku suka. Serius dalam semua ni wear yang aku tunjuk dekat korang tadi. Ini yang paling best. Semua paling best kan? Serius ni lawa gila. Korang bayangkan aku dapat ni dengan bawah RM5. Lepas tu tengok ni. Brand dia ada. Lepas tu material dia lawa. Warna dia lawa. Yang penting warna dia lawa. Okay. And lastly. Kenapa balik ke sini? Yalah. Balik kan lah. Yang ni. Serius. Ni lawa. Tengok tu. Dia tebal tapi dia tak panas tau. Serius. Dia best gila kalau korang pakai keluar malam ke apa kan. Ni memang best. Alah pergi mall pun sejuk kan sekarang ni. Tengok tu. Dia still, brand dia still ada dekat sini. Okay, itu saja Shopee haul daripada aku. So, nanti aku akan letak nama-nama kedai Shopee yang aku shopping ni dekat description and also dekat video-video aku. So korang bolehlah pergi tengok dia orang punya shop dekat Shopee. And then korang boleh boleh juga
join live video diorang. Serius, kalau korang join live, korang akan macam sekali korang join, korang akan addicted tau. So aku ajar sikit lah cara bila korang join live ni kan. Korang kena prepare. Lagi satu, korang kena pilih satu kedai tu, duduk kat situ je. Daripada awal dia live sampai habis, korang kena stay. Sebab kadang-kadang tu waktu kita belah tu lah baju cantik-cantik ada. So korang kena join. And then diorang selalunya, diorang akan letak either one lah. Diorang akan suruh korang tekan, tulis lock, L-O-C-K, and then number. Atau tulis nombor je. Contoh macam, contohlah, ni contoh kan. Dia tunjuk baju kan, dia cakap okay, dia bagi tahu pasal baju ni, size bla 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 bla. Lepas tu dia tanya korang, ada yang nak tak? Kalau ada yang nak, lock 36. So korang kena tag lah, lock 36, pak hantar. So siapa, first come first serve lah. And then lepas korang dah lock, korang kena tag sarah. And then diorang akan simpan lah baju ni untuk korang. Macam tu lah cara dia. But please be a serious buyer bila korang join Shopee live ni. Sebab kesian lah diorang. Diorang ambil banyak gila masa untuk buat live untuk korang. Ini tiba-tiba korang join diorang. Tak best tau, kesian kat diorang. Banyak jugalah Shopee yang jual balik baju yang joy buyer. Yang aku beli ni pun ada yang orang joy buyer tau. Aku tersangka gila orang tu beli joy baju yang lawa-lawa macam ni. So itu saja nasihat pendek daripada aku. Kalau korang nak join live Shopee, jangan lupa like, share and subscribe. Stay tuned.